Baik, assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel Warung Hunter. Untuk episod kali ni, saya nak share ataupun saya nak kongsi dengan korang semua satu pot char kway teow yang terletak di kawasan Jenjarung, Selangor. Nama kedai ni Restoran Warisan Umi. Lokasi kedai ni terletak di Kampung Sungai Rambai, Jenjarung, Selangor. Ya, landmark kedai ni senangnya dia bersebelahan dengan Masjid Al-Firdaus, Sungai Rambai, dengan tol Teluk Panglima Gerang tu lebih kurang dalam 2 ke 3 minit lah. So keluar je tol Teluk Panglima Gerang tu, kurang belok kiri ke depan dalam 1 minit macam tu. So kedai ni terletak di sebelah kiri lah, betul-betul di tepi jalan. Kedai ni dulunya katanya memang famous dengan dia punya nasi minyak saffron. Tapi lah ni dia orang stop sekejap. Dia orang fokus kepada menu ni lah. Char kway teow. Apa yang special char kway teow kat sini? Katanya dia punya sos buat sendiri. Lepas tu telur ayam dia dibasuh dan dia menggunakan kerang yang fresh. Tak mainlah kerang frozen kan. Di depan saya ni adalah char kway teow special. Apa yang special? Ada udang, kerang dan juga sotong, dan ditambah dengan telur mata di atas. Harga untuk sepinggan char kway teow special ni, harga dia RM11. Kalau char kway teow biasa, udang dan kerang, harga dia RM7. Kedai ni memang terletak betul-betul di tepi jalan lah. So dekat depan kedai ni memang lori, segala lori, kereta, motor lalu lalang ni. Sibuk, jalan sibuk. So agak bising sikit lah. Sebelum saya pindah ni, saya nak minum dulu lah. Ini namanya lemon ice asam boy. Kita kacau dulu. Katanya harga tak ingat lah, dalam RM2 ke RM2.5 macam tu lah. Kita kacau dulu lemon asam boy ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni lah, asam boy ni campur dengan lemon ni tu memang layan. Baik, jomlah kita kenal. Kita letak tepi dulu sikit. Okay, saya tak sabar nak kena ni. Dah lama tak kecah-kecah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, sekali lagi lah. Ada rasa hangit-hangit daripada api yang kuat tadi kan. Sebab dia goreng dengan api yang kuat. Lepas tu cukup masin dia. Ada pedas-pedas sikit. Memang balance lah. Lepas tu untuk sepinggan char kway teow ni juga, saya nampak dia letakkan macam biasa, mesti kena ada ni, apa nama ni, sayur kucai dan juga tauge. Ini wajib lah. Lepas tu dia pecahkan telur sebiji, dia tambah pula dengan sebiji lagi telur mata. Ini sotong ni. Ada sotong, kerang dan juga udang. Udang saiz lebih kurang macam ni, ada dalam 2 ekor lah. Dekat sini kan, selain daripada char kway teow yang saya makan ni, dia orang juga terkenal dengan menu nasi lemak bungkus. Ni lah. So kejap lagi dah settle char kway teow, saya nak try pula dengan dia punya nasi lemak ni. Dia punya kicap dia, dia ada rasa yang tersendiri lah. Sebab biasanya kalau saya makan dekat Penang tu, dia rasa lain sikit. Tapi dekat restoran Warisan Umi ni, dia ada rasa dia yang tersendiri. So korang kena main sini, korang try sendiri lah dia punya char kway teow macam mana. Tapi rasa dia tak sama dengan yang Penang punya lah. So korang janganlah expect bila main sini korang nak rasa yang Penang tu. Bukan 2 ekor, 3 ekor punya udang. Dia sorok kat bawah kway teow. Katanya kedai ni dulu dia dah buka kat sini 3 tahun lah. Lepas tu PKP kan, dia stop sekejap. So dia buka balik lebih kurang dalam 3 bulan macam tu lah. So kira ni sekarang ni dia macam dia nak set up balik lah kedai ni. Untuk sepinggan char kway teow kat sini, dia punya portion bagi saya agak banyak juga lah. Katanya dekat sini dia orang juga ada satu menu dia orang punya, orang kata apa, signature dish lah, iaitu nasi goreng ikan rebus. Kejap lagi saya rasa saya nak kenal char kway teow dengan si lemak. Mana ni udang dia? Kedai ni dia buka pukul 5. Tadi kebetulan saya sampai dalam pukul 5 juga kan. So saya sampai, saya lah orang pertama. Tak ada customer lagi. Sampai-sampai terus order dia punya char kway teow. Dah makan nak habis, lupa lah nak beritahu.
Dekat sini dia orang juga sediakan ni lah, cili jeruk. So kepada korang yang nak pedas-pedas macam-macam, korang bolehlah ambil cili jeruk ni. Tapi kalau bagi saya, macam ni pun dah okey dah. Charcuter sepinggan dah settle. Lah ni saya nak kena pula ni kan. Nasi lemak bungkus. Kau nampak? Dia punya release dia terkeluar-keluar. Jadi jomlah kita buka. Untuk sebungkus ni katanya harga dia RM1.50. Ya, tu dia. Tu dia. Cantik nasi lemak dia. Ada ikan bilis sikit, ada telur rebus sikit. Itu dekat atas ni macam biasalah akan ada dia punya sambal. Jadi jomlah kita kena. Dekat atas nasi lemak ni kan ada ni lah, bilis goreng sikit. Lepas tu ada dengan dia punya sambal dan juga telur rebus. Telur rebus dia punya saiz kurang macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak betul nasi dia. Betul dia lapik pula daun pisang ni. Ada rasa wangi-wangi sikit. Nasi dia cukup lemak. Lepas tu ada rasa macam ada rasa halia sikit. Saya nak gaul sekali dengan dia punya sambal ni. Tapi dia punya sambal dia tak banyak sangat lah. Kepada korang yang suka makan pedas tu, mungkin tak cukup lah dia punya sambal ni kan. Ambil telur sikit, ikan bilis sikit dengan dia punya sambal. Macam mana pergi dia? Mantap betul nasi lemak dia. Dia punya bilis crunchy tau. Tak lihat. Ini namanya nasi goreng ikan rebus. Banyak tak portion ni. Ada nasi goreng, ada ikan ikan rebus yang digoreng seekor. Lepas tu ada juga dia letak macam sambal belacan. Ada ulam-ulaman timun dan juga sedaping papadum. Lepas tu kan punyalah baik hati owner kedai ni, dia nak suruh saya rasa dia punya menu ni. Ini katanya bihun sup utara. Harga dia RM6. Saya nak kita kena lah. Untuk nasi goreng ni dia bagi sekali dengan sup kosong lah. Tadi abang tu siap pesan kat saya, dia kata dia punya cabai ni, dia punya pedas tak boleh buat bincang. Nasi goreng ni dia goreng sekali dengan cabai ni tau. Dia letak juga dengan ada ikan bilis. So dia rasa macam ala-ala macam nasi goreng kampung. Lepas tu dia pecahkan juga telur sebiji. Ada juga sayur sawi kot dalam ni. Nak rasa dia punya sup. Sup kosong. Sup dia ada rasa. Bukan sup kosong semata-mata. Kita pula nasi ni tengok macam mana. Untuk ikan pula dia orang gunakan ikan mabung. Katanya ikan ni sebelum digoreng dia orang rebus dulu. Lepas tu kita cecah sikit dengan dia punya cabai. Tak situ. Nasi goreng, ada ikan rebus goreng, ikan dia punya cabai. Tak ingat lah dulu-dulu makan kat kampung kan macam ni lah. Dia punya pedas, itulah kata brother tadi. Memang tak boleh buat bincang. Dia punya pedas tu dia main dah. Ujung-ujung tu kan, dia pelan-pelan dia main pedas tu. Tapi pedas yang jenis, orang kata apa, jenis nak lagi yong. Buah lagi cabai ni. Saya ketepikan sekejap. Sebab apa? Saya nak try dia punya bihun sup. Dia punya bihun sup ni
tak lama-lama dia kembang, tak sedap. Bim sup ni dia bagi sekali dengan dia punya cabai lah. Tapi ini adalah cabai kicap. Bim sup dia pun colour kuning lah. Korang boleh nampak colour kuning. Lepas tu ada irisan daging. Saya rasa sup ni sama dengan sup nasi goreng yang saya makan tadi. Lepas tu dalam bio sup ni juga saya nampak ada lobak masin dan juga daun sup ni. Ada juga daun bawang. Dia punya daging ni lembut. Kita ambil dengan dia punya cabai. Lembut cabai ni baru lagi apa lagi naik pasal dia. Tapi apa yang saya suka pasal bio sup kat sini, dia punya daging lembut. Lepas tu dia potong tebal-tebal macam ni. Makan memang layan lah. Baik, sekian sahaja untuk episod kali ni. Terima kasihlah kepada korang yang sudi layan video ni sampai habis. Macam biasalah, support kami, subscribe kami di channel YouTube. Tekan sekali button bell tu untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru di YouTube Warung Hunter. Follow kami di Instagram juga dan like kami di Facebook Warung Hunter. Restoran Warisan Umi ni beroperasi setiap hari kecuali hari Isnin. Bermula pukul 5 petang sampailah pukul 12 malam. Dia orang ni terletak di Kampung Sungai Rambai, Jenjarum, Selangor. Kira-kira 2 minit je daripada tol Plaza Tol Teluk Maling Pagarang dan bersebelahan dengan tuan Masjid Al-Firdaus, Sungai Rambai, Jenjarum. Jumpa lagi stay safe guys. Assalamualaikum.